Halo guys, kali ini aku mau update lagi nih beberapa burung merpatiku dan ayamku yang sudah tumbuh besar dan dewasa seperti ini teman-teman. Sepertinya aku terlalu sibuk nih dengan aktivitas keseharianku sehingga lupa bahwa ayamku sudah segede gini teman-teman. Waktu aku upload dulu kan baru menetas nih. Kalau dihitung umur, sepertinya ayamku tersebut berusia 5-6 bulan ya kurang lebih. Nah, di sini juga aku memiliki beberapa piikan merpati dan beberapa juga burung merpati baruku yang lepas kandang guys, karena di tempatku lagi ramai sekali penghobi burung merpati. Selain itu ayam juga sangat lagi rame-ramenya ya, mungkin dunia perunggasan lagi banyak kontes dan semacamnya teman-teman. Nah, kalau di tempat kamu lagi musim apa nih guys? Selain itu aku juga punya piikan baru nih burung merpatiku yang waktu itu ya, sebenarnya burung merpati ini dulu aku sempat jual teman-teman, tapi karena keluarganya mati semua jadi cuma sisa satu ekor ya dari klan tera dari burung merpati lawasku, sehingga aku beli lagi dan sekarang sudah mulai kelihatan sih dia beranjak, namun bulunya masih bulu 6. Selain itu aku juga memiliki beberapa piikan adik si Jeffrey yang sudah terbang kembali nih guys, serta ayam kateku si Tony yang sudah aku umbar dari seminggu kemarin teman-teman, karena kasihan ya di kandang melulu. Dan si Tony juga termasuk ayam yang baik guys, bisa berbaur dengan burung merpati kemungkinan besar karena tubuhnya kecil. Nah, kira-kira kalau menurut kalian kenapa ya? Kalau menurutku sih kemungkinan besar si Tony takut dengan ayam bangkokku yang ukurannya besar-besar. Next, kalian mau aku upload apa lagi nih?